Hah, hey guys, it's your boy Kolimso. Welcome to Child's Vlog. Jadi ini lagi hujan, badai, dan kamar gua kebanjiran. Ada ikan paus. Hai. Habis dari mana ini? Dari rumah, ternyata di sini bocor, ada ngutang, rumahnya mau hancur, ya Allah. Apakah X-Clan akan kembali lagi? Beberapa anggota X-Clan sudah berkumpul di sini. Salah satunya ada di kitchen. Ya, jadi emang sekarang rumah ini lagi bocor ya, nggak tahu kenapa. Dan ada orang jauh yang di sini, dia butuh izin buat ke Jakarta, tapi dia nggak izin, jadi dia illegal. Parah sih. Sup, meh? Gila sih. Sudah udah beres. Itu udah dibuka loh, bangkanya juga udah buka. Jadi tadi di sini banjir banget, guys. Badai ini. Nggak buat PR lagi. Gimana, Mas Firman? Gila, basah. Enggak, perutnya gimana? Besok. Jadi ini tanggal berapa? Ya, tanggal 15. Dan gue lagi sama 3 cem-ceman gue. Nih ada... Dan juga itu, kalian mungkin sudah tahu. Yang mana ya? Yang itu ya? Yang itu? Atau yang itu? Yang kedua. Oke, bukan. Beli 3 gratis 1? Oke. Ya, jadi gue butuh satunya kan udah ada 3. Jadi kalian harus tebak. Kira-kira yang manakah yang selanjutnya akan diajak nginep? Ya, jadi gue lagi di CP, ini PSBB dan sepi banget. Jadi gue mau ke S1R dulu, mau beli perkakas. Gue lagi sikat hati. Sikat hati. Gue berharap gue gak ngerti sih. Sikat hati? Iya. Di sini jauh. Ini adalah cara yang paling tepat biar Madara tuh gak berak. Ini kucingnya nurut. Tuh. Push. Bego dia. Ya. Wih. Nah, itu pasti di-cut tuh. Enggak jadi di-cut. Jadi nggak perlu keluar tenaga terlalu banyak nih kalau kayak gini. Gue nggak tahu apa yang dipikirin. Lo bayangin di sini kan? Nggak mau. Terus kayak nggak tahu. Orang meninggal atau mayat biasa dibawa pakai gerinda. Nggak ngerti. Keranda. Sumpah coba. Gila, tripping. Pas banget. Kaget. Gila, ini sih meme lucu banget. Keren banget. Sekarang lagi musim corona, jadi gue berharap kalian tuh hemat-hemat di rumah ya, jangan kebanyakan nyusahin orang tua kalian gitu. Betul. Udah tahu kalian tuh masih kecil gitu, coli juga masih keluar darah kan, terus jangan nyusahin orang tua terus gitu kan. Sekali-sekali coba gitu inovasi bisnis gitu, kayak zaman sekarang tuh udah maju teknologi gitu. Jualan apa kek, jadi reseller gitu contohnya. Kalau misalkan kalian gak punya modal, gak usah gengsi. Gue aja dulu gengsi kok. Terus, emang gue kasih tau kalian buat jangan gengsi. Oke. Dulu gue kebanyakan gengsi sih. Dan gengsi itu gak masih perut kenyang. Makanya jualan apa, es teh manis juga boleh gitu kan, keliling-keliling. Akhirnya kalian kena corona mati. Gak, bercanda, jual online aja. Dan jangan lupa titip barang kalian di Cuan Bosku Auction ya. Kalau misalnya kalian punya barang-barang yang kepake, kalian bisa jual di sana dapetin duit lagi. Mau kemana pun makannya tetap tempe goreng. Wah, shit. Ngelawan, tempenya ngelawan. Ngelawan apa? Kayak crunchy kriuk, kayak mau meninggoy gitu. Wow. Gue tadi suka banget tempe. Apalagi kalau tempenya tuh sebenarnya kayak gini-gini aja. Cuma makannya pakai KFC, spaghetti gitu.
Lu sama nama? Gua tempe gua juga suka. Banyak Indomie gua suka. Mati deh lu. Gila sih, iya, Indomie makan mati. Makan Indomie terus. Enak, Rek. Buat hampir tiap hari. Tiap hari gua. Khusus lu belibet. Ya, guys. Jadi habis dibeliin ransum. 1, 2, 3. Jadi kalian mau lihat part yang mana? Kayaknya lu kalau nggak suka berak sembarangan, lu udah jadi kucing kesayangan lu. Dia juga mau. Nih, mak, nih. Dia juga mau, Rik. Gendong mainnya lah. Ya guys, jadi hari ini kita makan-makan. Makan makanan kucing. Kalian subscribe atau Madara gue bunuh aja. Pakai cinta. Doni. Don. Anything for content? No. The fuck? The fuck? Enak gak sih, Rik? Enak gak? Mau coba juga aja. Enak banget, parah. Ya, jadi hari ini kita mau masak apa? Masak apa sih namanya? Kita masak shabu-shabu. Mie gitu. Jing, nana kok gue? Gila sih, Lur. Poni udah lama gak kesini ya? Gila sih. Jangan-jangan lu di bawah lagi selama ini. Iya, kan tinggi dapet rumah gue? Enggak, di bawah sini. Oh, sama Wirman. Wah, parah sih. Sama Wirman. Coba dilihat dulu. Coba lihat dulu Wirman ceritanya. Macam gak? Tuh, macam. Udah jarang banget masak. Terakhir kali Listi masak di sini tuh masakin buat gebetan-gebetannya. Wah, gila sih. Gak ada omas. Gila. Ini makan biskuitnya. Who's that Pokemon? Kita kasih berapa detik satu. Walah. Ya saya tuh gua makan nasi pakai garpu, guys. Siapa? Gua. Ya nanya. Gila sih. Mantap, Piro. Dapat kita, guys. Wih, gila diambil ini, guys. Apakah ini pertanda akan kah? Apa sih? Semua akan kembali seperti adanya. Mari kita pecahkan. Man, mau gua ambil enggak? Oh, Pony yang sambilin lah. Gila, Mon. Gila, Pony. Ambilin apa sih? Gila, Pon. Ambilin lah. Bangsa banget gue. Kok Pony sedih gitu sih? Kayak ada sesuatu yang hilang gitu, yang gak ikut di sini. Gila, Siro. Atau apa? Hangout aja. Kalau gue pengen bikin konten ya hangout sama teman-teman gue. Ini namanya kamu punya. Lu gak mau makan? Enggak, terima kasih. Abis makan McD dari siapa tadi? Yang nanya maksudnya. Kan tiap-tiap hari yang bawain makanan cewek beda-beda. Tapi GrabFood emang beda-beda kan? Iya, GrabFood emang beda-beda, bener kan? Bener. Emang GrabFoodnya cewek? Rasanya gimana, Bang? Kayak anjing. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Apa sih anjing, guys? Ya gimana orang? Lah gimana, Bang? Enggak gimana-gimana. Kok gitu? Terus sebenarnya serius-seriusnya mau orang kok. Ya serius sih gua, Bang, tapi ya gimana ya, Bang? Kadang emang kita kadang-kadang tuh enggak kadang gimana gitu, Bang. Lo ngerti enggak sih maksud gua? Ya. Ngerti-ngerti, ada yang lain ya? Ah, enggak gitu. Video ini sangat menjerumuskan saya. Aura setuju enggak dengan ini gitu? Dengan apa? Jangan sampai sepihak mulu nih. Dia sih sebenarnya orangnya sangat suportif loh. Suportif. Dia tuh selalu support gua padanya walaupun gua lagi kayak gini gitu. Dia selalu support, kadang gua lagi galau, kadang dia support gua. Yang di support lu doang apa ada yang lain juga? Kalau itu sih gua enggak tahu ya. Kayaknya sih cuman gua doang, Bang. Karena gue tuh yakin banget sih sama orangnya. Kayak kita tuh udah kenal dari kecil gitu. Dari kelas 3 SD kita. Lu sekarang kan masih kecil? Ya besar dikit lah.